Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, kelemahan manusia hari ini, walaupun sudah dipaparkan di hadapan mata, ya, kadang-kadang untuk memahami agama ini tak susah. Tak susah. Tetapi untuk menjadi orang beragama yang payah. Imam Ghazali ditegaskan apa? Agama ini mudah. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang larang. Itu saja. Agama ini, kita tengok, ya, term of reference dia senang. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Dari segi ilmunya mudah, tetapi untuk mempraktiknya perlu mujahadah. Sebab apa yang Allah suruh tidak disukai oleh nafsu. Apa yang Allah larang, kita suka pula. Sebab itu ada mujahadah. Betul, ya? Sepatutnya tak susah. Contoh, ya, halaman rumah kita, ya, kita biarkan halaman rumah kita. Biarkan aja begitu. Agak-agak tumbuh keledek ke tumbuh lalang? Takkan tumbuh keledeknya. Kalau biar aja depan rumah kita tumbuh keledek, mudah, ya. Tetapi ini mesti tumbuh lalang, betul? Ha, artinya kalau dibiarkan hati manusia ni, dia cenderung kepada apa? Dia cenderung kepada kejahatan kalau tak dijaga. Ya, kebaikan ni payah. Sebab tu orang kata membina mengambil masa, meruntuh sekelip mata, betul? Nak bina kebaikan ni memang payah, kena mujahadah. Ya, kena melalui kepahitan. Ya, subhanallah, untuk bercakap tentang ketenangan pada malam ini, ya. Kalau saya tengok diri saya sendiri, saya memang malu. Orang yang paling layak untuk bercakap tentang ketenangan ialah orang yang tenang, betul? Ya, tapi saya pun dalam proses mujahadah. Mujahadah ni melawan hawa nafsu. Kadang tenang, kadang tidak. Kadang tenang, kadang tidak. Ya, dan sebagainya. Ini perjuangan kita bersama. Sebab itu mudah-mudahan ada orang, seorang ke dua orang yang mendapat ketenangan di sini. InsyaAllah dia akan menjadi sebab untuk kita sama-sama dapat barakah. Saya teringat kata Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia kata apa Dr. Said Ramadan Al-Buti, Al-Syahid. Ya? Dia kata kadang-kadang diberi kelancaran dan kepetahan kepada seorang da'i. Seorang ulama diberi kepetahan dan kelancaran waktu dia bercakap. Bukan kerana dia, tetapi kerana ada orang yang ikhlas di dalam majlisnya untuk mendapat hidayah. Kerana orang yang ikhlas nak dapat hidayah, itulah Allah bagi kelancaran kepada orang yang menyampaikan supaya dia mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu harapan kita. Baik, guru saya ada cakap, manusia ni macam otak kelekatu. Tak tahulah generasi Y yang ada kat sini, dia kenal ke kelekatu, tak tahulah, ya, dan sebagainya, ya. Kelekatu ni, ya, satu serangga yang sangat obsessed dengan cahaya. Ya, kalau di kampung-kampung, kalau ada lampu gaslin tu, ya, kelekatu, dia akan pergi dekat situ. Dia pergi kat lampu tu, dia hentak kepala dia, kemudian jatuh, mati. Kelekatu yang kedua, ketiga, keempat, di situ. Ya? Tak pernahlah kelekatu yang kedua, bila kelekatu yang pertama pergi, tok, kepala hentak, lepas tu jatuh, dia buat U-turn. Dia tak mau pergi. Kelekatu tiga, tak, dia akan pergi jalan yang sama. Subhanallah, manusia kebanyakannya seperti otak kelekatu.